Ketemu lagi di kita Kreatif Automodified. Nah, kali ini kita kedatangan lagi nih mobil Innova Venturer hitam. Si hitam manis yang keren banget. Kemarin kita pasangin hood carbon Akana. Dan kita sudah modifikasi eksteriornya mulai kaki-kaki, interior, engine-nya. Nah, yang terakhir kita kerjakan bagian interiornya. Nah, ini dia interior VIP yang kita pasang ke Innova Venturer ini. Dari jok bagian kedua, row kedua, kiri kanan, komplit dengan konsol tengah, keren banget. Di sini ada lacinya, ini juga laci. Di sini ada wireless charging, cup holder, dan di sini ada layarnya. Jadi pengaturan jok elektrik ini bisa lewat layar controller ini dan dari samping joknya. Jok ini fiturnya itu selain bentuknya VIP, semuanya full elektrik, maju mundur, backrest, sandaran, dan legrest untuk kaki. Jadi keren banget. Ini memang kelihatannya dari luar hanya mobil Innova, tapi di dalamnya bagaikan mobil Alphard. Nah, ini joknya VIP ini kita udah pasangin kemarin di Jeep Rubicon. Jadi jok ini bisa dipasang ke Rubicon, Innova, Pajero, Fortuner, LC, Prado, atau mobil MPV lainnya seperti Odyssey baru. Keren banget. Nanti kita lihat langsung fitur-fitur yang ada di dalam jok ini. Nah, kita lihat touch panel atau touch panel controllernya. Tinggal sentuh, keluar logo Toyota. Sentuh lagi, ini ada L, R, left sama right. Oke, kita coba yang sebelah kiri. Ini untuk backrest. Backrestnya bisa tiduran kita di dalam mobil. Waduh, wadidaw, ini keren banget nih. Ini untuk legrestnya. Kita bisa naik, kita bisa tiduran di dalam mobilnya. Gimana guys, ini bukan Innova biasa, ini Innova yang luar biasa menurut saya. Nah, selain untuk elektrik maju mundurnya, bisa maju mundur, leg rest, back rest, terus ada di sini kelihatan ventilasinya. Jadi ada cooling systemnya, ada heatingnya, pemanasnya, terus ada lumbar itu untuk massage-nya. Jadi kita bisa dimassage di sini. Sekarang kita lagi di masas. Wow, keren, mewah banget. Waduh, enak banget. Naik mobil nyaman, dengan jok yang nyaman, kita bisa di masas. Kalau kedinginan kita tinggal pasang heater, kepanasan kita tinggal pasang cooling sistemnya. Keren banget ini. Jadi selain di Ribbon, Venturer, Zenik, Prado, LC, MPV lainnya, langsung aja kontak kita ke Kreatif Automodified. Nah, selain instalasi jok bagian row kedua, row ketiga emang kita lepas supaya ini benar-benar backrestnya bisa ke belakang, bisa tiduran. Jok depannya kita red trim, kulitnya semua sama dan motif patternnya semua sama dengan yang belakang. Biar serasi, tablenya Venturer kita pertahanin. Untuk bagian plafon kita pasangin Galaxy Light, menambah kesan mewah dan elegan di mobil ini. Terus kita black, kita plafonnya kita itemin, kita black panel-panelnya, semuanya kita itemin. Biar kelihatan senada semuanya. Itu dia modifikasi total yang kita lakukan di mobil Innova Venturer hitam ini. Buat teman-teman yang pengen modifikasi mobilnya mulai dari eksterior, interior, audio system, kaki-kaki, mobil diesel, mobil bensin, kita ada Brembo, ada Airsus, lengkap lah pokoknya. One stop modification, Kreatif Automodified Pekanbaru. Sampai ketemu di Instagram kita selanjutnya.